Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Berjumpa lagi dengan channelnya Angger, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial pertukangan. Jadi di video kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Aston ya lur ya. Stangbor ya lur ya. Untuk mesin bor tangan seperti itu. Oke, kita langsung saja unboxing isinya ya lur ya. Seperti apa? Dan kita review kekurangan dan kelebihannya stangbor tersebut lor, dan kita praktekkan cara pemasangannya. Oke, langsung saja, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Kita langsung unboxing lor. Yang pertama adalah buku petunjuk ya lur ya. Di sini ada buku petunjuk untuk cara-cara pemasangannya, dan ada ini handle dan ini stangnya. Tinggi kira-kira berapa senti ya? Stangnya kita ukur yaitu 40 senti lur tingginya ya lur ya. Stangnya dan handlenya juga 38 cm, dan ini ada dudukan bawahnya. Itu apa namanya ya, kalau kata saya sih namanya dudukan ya lur ya. Ini dari besi ancuran atau aluminium apa babet lur ya. Ini dari besi ancuran ringan, tapi ini ketebalan kira-kira 2 mili lor, ketebalan besi ininya ya lor ya, tapi ya lumayan kuat juga. Dan ini ada aksesoris, dan ini penggerak ya lur ya. Oke, langsung saja kita pasang ke stangnya lur. Yang pertama kita pasang yaitu adalah kita pasang stangnya terlebih dahulu ya lur ya. Kita pasangkan, dan juga ini sudah tersedia juga bautnya dan juga kuncinya. Kita pasang seperti ini lur. Dan ini ada untuk pengukuran ketinggian ya lur ya, kedalaman dan ketinggian. Ini kita pasang terlebih dahulu sih. Nanti kita bisa kencangkan menggunakan kunci yang sudah disediakan, yaitu kunci L. Lalu kita pasangkan dudukan untuk mesin bornya ya lur ya. Ini namanya apa nggak tahu lah, pokoknya mah dudukan mesin bor. Pasang seperti ini. Untuk pemasangan baut stangnya yang ada mata obeng minnya di belakang ya lur ya, sebelah sini lur. Lalu yang nongol ininya, bautnya di sebelah yang nongolnya, pokoknya mah yang keluar ya lur ya. Usahakan proses pemasangan harus benar-benar kenceng lur, menggunakan kunci ya lur ya, biar kuat.
pasang yang ukuran 8 mili dulu lur. Lalu nanti kita tambahkan perbesar dengan yang 12 mili. Untuk proses pengeboran yang besar, usahakan pakai mata bor yang kecil terlebih dahulu ya lur ya. Lalu kita lanjut ke mata bor yang besar. Kita tes, kita bor, aplikasikan ke besi lur. Ini saya kita tetes untuk besi yang tebal 5 mili lur. Kita coba ya lur ya. Lumayan alot lur, lumayan keras juga ya lur ya, besi tebal 5 mili ini sangat sangat keras. Dan juga ini saya sengaja kita tes kekuatan mesin bornya dan juga mata bor dari Haston lur. Oke, kita lanjut proses pengeboran 12 mili lur. Kita coba ya lur ya, kita paksakan sekuat mana mesin bor Haston dan juga mata bornya dan juga stangnya lur. Sangat-sangat lumayan keras ya lur ya, sangat alot pokoknya. Mah ini sengaja kita paksakan pakai besi yang tebal 5 mili lur. Ini hasilnya sangat jos, mesin bor kuat dan juga mata bor kuat lur. Oke sedulur, seperti ini hasilnya untuk pengeboran kuat dan juga hasil presisi lempeng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe, lur. Pokoknya mah, salam seduluran selawase. Produk Haston memang jos, mah.